Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan meresmikan bioskop rakyat Indiscop di Pasar Raya Teluk Gong, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin, 7 Oktober 2019. Dengan harga terjangkau, bioskop ini menjadi ruang ketiga bagi masyarakat serta memberikan kesempatan tumbuhnya film domestik. Bioskop ini menjadi ruang ketiga bagi masyarakat, tempat interaksi sekaligus memberikan kesempatan bagi tumbuhnya perfilman domestik, kata Anies saat ditemui di Pasar Jaya Teluk Gong, Kelurahan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin, 7 Oktober 2019. Dia berharap bioskop ini pun mampu menjadikan perfilman domestik tuan rumah di negeri sendiri sekaligus tamu mempesona di negeri orang, menumbuhkan nilai-nilai positif bagi masyarakat seperti yang dikenangnya menonton film November 28 saat usia kanak-kanak dahulu. Film merupakan sebuah instrumen yang dahsyat karena dia membawa kita dalam sebuah imajinasi. Kita harapkan nanti Indiscope ini menayangkan film dengan pesan-pesan patriotisme masyarakat memiliki kecintaan yang lebih lagi tentang Indonesia. Dia pun mendorong Indiscope dapat memperbanyak lokasi di sejumlah pasar milik Perumda Pasar Jaya, yang tentunya berlokasi strategis dan menyasar masyarakat kalangan menengah ke bawah. Tentunya ini kita dorong agar Indiscope hadir di wilayah lain seperti tengah pusat kota, selatan, timur, hingga barat, kembali bekerja sama dengan Perumda Pasar Jaya. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.